Selebritis Instagram, selebgram, Rachel Fenya selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis, 21 Oktober 2021, pukul 22.48 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Rachel langsung menemui awak media untuk menjelaskan terkait pemeriksaannya. Ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan perjalanan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Terima kasih, mohon doa. Tadi ada paralel pemeriksaannya, ya kita ada sekitar Rahel sendiri ada sekitar 35 pertanyaan, ya, dan bagaimana tadi Rahel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga, ya, dan kami juga bersyukur alhamdulillah, ya, karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional, ya, dalam melakukan penyelidikan ini, ya. Nah, selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementer dan fundamental sudah Rahel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Tapi mungkin seputar apa, Bu? Oh ya, hal-hal yang sifatnya kronologis, ya, seperti itu. Sudah terkait nggak pernah karantina di Wisma, tapi banyak oknum yang bilang dari pihak ini juga katanya emang ada. Oh ya, itu juga kita sudah sampaikan lah. Hal-hal apa yang diketahui, dialami, yang disaksikan oleh klien kami sudah disampaikan kepada. Jadi pemeriksaannya terpisah apa gimana? Ya, itu sudah kita sampaikan. Faktanya apa, Bang? Faktanya kita sudah sampaikan kepada tim medis. Ya. Makanya gimana karantina? Karantina atau tidak? Mungkin untuk menjawab simpang siur, Kak Rahel. Nilai satu, Kak. Tolong. Ya, kita sudah sampaikan materi-materi yang kita sampaikan ke penyidik. Selanjutnya penyidik akan melakukan proses dan kita menunggu panggilan berikutnya. Rahel sendiri jawabnya kooperatif? Kooperatif, semua kita kooperatif dan kita komitmen untuk bisa menyelesaikan ini secara cepat. Iya, seputar kronologis dan lain-lain. Ya, ada 35 pertanyaan untuk Pak. Selanjutnya kita nunggu panggilan dari pihak kepolisian. Tapi Rahel sendiri siap menjalani hukuman? Siap, dia siap untuk menjalani prosesnya. Begitu ya. Pun yang lain, Bang, tadi udah Salim, gimana, Bang? Salim, Bang. Siap untuk menjalani proses ini. Menghargai lah kita semua. Sedikit dong, Bang, buat motifnya sendiri gimana sih? Itu dijelaskan, aku nggak bisa sampaikan. Tapi tadi sudah disampaikan. Ya, semuanya sudah. Ya, terima kasih, ya. Bang.